Hello guys, welcome back to my channel The New Gaming. Dalam video kali ini kita memainkan game Pokemon Kaizo White 2. Pokemon Kaizo itu guys, jadi Pokemon yang White 2 yang biasa, tapi itu lebih susah guys. Jadi tuh di sini tuh kesulitan tuh termasuk kita nggak bisa pakai healing item guys, kayak potion, hyper potion, full rush dan sebagainya itu guys. Dan kedua, trainer-trainer di sini tuh juga punya Pokemon-Pokemon yang OP guys, jadi kayak full IV, 6 IV, full gitu pokoknya. Dan starter kita nggak punya IV dan nggak bisa dapat IV gitu guys, jadi kayak starter kita tuh lemah banget gitu guys. Oke, gua akan menamatkan game ini, insyaallah semoga bisa. Dan gua juga punya aturan satu lagi buat gua, buat men-challenge gua sendiri, yaitu gue cuma boleh nangkap satu Pokemon di setiap rute. Ini bukan kayak Nuzlocke gitu. Jadi gue boleh cari-cari dulu guys Pokemonnya ada apa aja di rute itu, dan gue bisa milih satu aja. Tapi gue boleh milih satu aja. Oke. Dan ya di setiap video ini pasti akan termasuk apa? Waktu training guys. Karena pasti gue butuh grinding mulu di game ini guys ya. Oke. Kita langsung aja. Basa-basi. Kita bakal mulai ke game ya. Welcome to Kaizo Pokemon White 2. My name is Professor Juniper. Bla 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 bla. Oke, keluarlah. Lama banget sih. Nah. Oke. Oke, ini baru speednya bagus. Oke, oke. 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 Hey, your boy lah. Just tell me. Adineo lah. G-N-E-O. Nah, nice, start. Okay, your name is, yes, is my name. Namanya W. Karena dia hampir bisa menang di setiap game kita guys. Oh ya, gue lupa nama itu lagi. Di sini kita bakal game over kalau Pokemon gue itu mati semua guys. Jadi kalaupun Pokemon gue mati satu, gue belum game over guys. Jadi Pokemon gue masih bisa gue pakai. Jadi kita bukan, ini bukan rule Nuzlocke ya, rule biasa. Tapi ya, gue cuma boleh nangkap satu Pokemon setiap rute gitu guys. Oke, seperti biasa ya, mama kita dapat telepon dari Juniper kalau kita bakal dapat Pokédex. Bla 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 bla. Oke, dia bakal manggil kita. Gue tuh udah tamatin Pokemon Black itu berapa kali ya. Gue tuh nyoba randomizer-nya. Itu tuh nyoba juga randomizer di channelnya tapi belum kelar. Gue bakal mau ngulang, gue bakal mau bikin randomizer lagi ya. Kita lihat aja nanti, kita bakal persen Kaizo White dulu, kita bakal sampai ke game berapa dan bisa gak kita sampai akhir. Oke, kita ketemu W. Oke, dia bakal nemuin kita sampai nemuin Bianca. Come on, oke, alright, so let's go, jalan. Dulu tuh gue nyari sampai ujung-ujung udah ketemu Bianca gimana, tapi gue naik ke atas ya. Emang dasar, siap dulu, selalu siap. Jadi tuh gue juga bakal setiap trainer tuh pasti gue siap dulu guys. Di sini gue bakal, gue bingung di sini gue punya nyawa apa ya, asing game over gitu ya. Sih gue bakal punya nyawa sih guys ya, punya nyawa gak sih, kita gak punya nyawa ya. Gue punya nyawa 3 gitu, 3 kejadian deh, 3 gitu ya, 3 lah nyawa, 3 lah gue ya. Jandi, masih nyawa deh, masih. Tuh kita bakal milih Tepik dan kita bakal namain, dia bakal jadi Emboar, namain Embun. Nice, Embun. Nah ini kita dapat Pokédex, habisnya kita bakal langsung lawan si Uwe guys. Dan gue nggak tahu gimana, gue kalah mulu guys di sini. Gue pernah nyoba kan Kaizo White ini. Gue udah pernah main sampai berapa gym gitu, terus gue baru kan gue percaya diri gue mainin game ini, gue bakalan gue record. Tapi gue sampai sekarang belum bisa pernah ngalahin lawan pertama W di sini guys, masih kalah mulu, nggak tahu kenapa. Gue kan kabur nggak bisa kan, gue pas lawan W dia pakai Osawot guys, dan gue nggak tahu kenapa sih jamnya gede banget nih, tackle gue dikit, coba tackle dia. Oh, langsung 9 damage ya, 6 damage, anjay.
Moon. Dia punya, nah ini kesalahan di game ini guys, setiap trainer tuh punya hook item guys. Mau gak itu orang berry, berry juice, ataupun terlalu deh. Ada lagi bukan yang paling annoying tuh punya healing item guys, tiketnya orang berry. Jadi gue kerasa gue udah bakal mau menang, eh tiba-tiba ini si darah, gue game over dah gitu guys. Gitu susah ini guys, kayak gue tuh bener-bener otak, kita bener-bener otak, jadi kita harus grinding terus guys. Ini kita bakal apa ya, jelas-jelasin nggak penting, gue sering main game Pokemon ya. Mungkin buat kalian yang belum paham Pokemon, ntar gue bakal gue skip sih di record ya. Oke, Pokeball dia 30 nih, sedangkan dia ntar abis ini kita bakal, oh ya, adik gue walaupun gue kalah atau belum gue hitung ya, soalnya kan itu pertama kali gue belum punya Pokeball gitu. Jadi ini baru kali ini, kalau gue kalah gue bakal game over guys. Oke, sini gue bakal latihan dulu guys ya, gue bakal ngelatih si embun gue sampai level 10 guys. Karena kalau gak kayak gitu, kita bakal mati guys. Bener guys, sumpah, susah banget. Oh, ada Wampel guys. Pertama Wampel, oke. Yang beda dari itu yang konteks sebenarnya di Pokemon Black itu soalnya nggak ada lihat dulu embun itu wahai dulu, embun itu apa sih sumarinya, soalnya bagus itu embun embuar tuh, maksudnya embuar itu kan terjadi fire fighting ya, fire fighting guys. Dia bagus itu attack yang bagus guys, attack yang bagus harusnya. Oke, ada sekarang ada purloin juga bagus ya, Leopard, perubahannya Leopard, tapi gue gak demen. Nah gue bakal nyari nih siapa yang bakal gue ambil. Oke, purloin, oke, masih gampang. Siapa lagi, purloin lagi, oke, purloin lagi, purloin. Oh ini sakit juga anjing. Oke, naik level 6 mantap. Oke, naik mantap. Oke, siapa lagi? Oh, Patrat level 2. Mau enggak Patrat? Enggak deh, gua enggak demen Patrat. Ada Pokemon baru enggak ya? Tadi kan ada Wampel. Pasti ada lah yang lain lah ya. Pasti ada sih yang lain, enggak mungkin di soalnya di game original tuh jago main gini-gini nanti. Gua sih sekarang jing. Wih, Caterpie level 2 tapi. Ambil enggak ya? Caterpie enggak deh. Gue tuh kurang suka demen game game Pokemon bug gitu guys, tipe bug, tipe invas gitu guys, move amtras gitu. Wih, kok ketat. Wih, gitu ya, kegetun ya, gitu move-nya. Oke, kegetun 4 guys. Wih, Starly cu. Wih, Pokemon burung berguna nih, soalnya kita bakal punya, bakal gunain hidden move fly. Ah, gue ambil aja dia lah, ambil lah nih. Pokeball, oke, 10 doang anjir. Lagi total 30. Oke. Wah. Asu, wah. Di grow, oke. Gak salah pencet. Pencet move anjir. Oke. Nice. Oh, nice. Gotcha. Starly was cow. Starling Pokemon. Oke, give nickname, yes. Nickname-nya cowok ya. Story, mana sih? S, lower, K, A, R, E, Story, Story, Sky, but Story. Soalnya perubahan terakhir Star Raptor. Tadi gue mau namain Raptor tapi kayaknya nggak terlalu. Aduh, mau ambil item juga anjing. Burn mulu nih, lagi hoki nih. Giliran lawan musuh kan agak ada. Kena burn sama sekali ya. Ya, itu lupa. Aduh, goblok. Nah, mana sih di Neo anjing? Siapa nih? Oh, Adler. Di Pokemon White pertama tuh championnya dia guys, championnya si Adler. Dan di manga juga tuh Adler gak guna guys, Adler ya. Adler kalah sama M di manganya ya. Gua bakal dulu heal dulu
gue bakal naikin starry gue sih jadi level, sebenernya dapet level 8 lah ya, 8 atau 7 ya. Yang board juga masih, embun juga masih level siapa nih, embun level 9. Gue bakal speed dulu, switch kalau terus kemarinnya. Aduh, speed tag-nya yang naik anjir. Modus nyatir buat apa? Sumpah ya, setara turut tuh gak guna speed tag-nya, serius dah. Itu tipe cycle, pecycle cowok, pecycle dia tuh nabok tipenya anjir, tackle. Aduh, baik lagi, gak bisa ganti. Embun nice embun. Ember embun, mati embun. Aduh, untung aja. Nice embun. Ini gue nge-record malam-malam ya. Jadi kalau gue sering wap gitu, wih, santret. Malam aja kan. Kalau gue sering wap gitu, soalnya ya, jam. Jadi ini pas lagi puasa ya di sini tuh ngantuk guys. Tapi kan hari ini hari apa nih? Ya? Kok ngeronda aja ya? Aduh, level 14 anji. Walaupun terkuat skip sih di video ini. Ya, pasti sih gua gak bakal ini ya, ngeliatin semua itu waktu training gue ya. Kasian boring, gue dapet quick attack ya. Bun, oke, grill to level 10. Oke, attacknya 19 lumayan ya. Attack 19 cowok. Ya naikin starry sekarang level 8. Oke, level 8. Nice. Oke, speednya lumayan 15 ya. Nah, heal. Dan kita bakal disuruh dulu nemuin si W di prosesi range. Yeay, itu 20 terus atas. Kok gak tau sih gitu ya. Seingat gua. Suara gue udah habis ya. Wait. Oke, kita ambil dulu di sini nih. Ada potion, walaupun nggak guna ya. Ini kita jual guys. Potion tuh lumayan guys. Sekitar 150 gitu guys. Kita bisa beli buat beli pokeball. Beli barang-barang kayak reset gitu nggak ya? Beli barang-barang kayak apa ya? KTM-TM gitu guys. Oke, kita lanjut ke rute 20 sekarang. Nah, ini pertama kita guys. Ini pertama kita. Oke, kita mulai. Gimana kah susahannya? Oke, dong. 400 level 5. Oke, harusnya sih bisa ya. Kita growl dulu. Growl biar attack-nya hypnosis anjir. 50% akurasi. Tapi berhasil anjay. Ya Allah. Tackle. Bangun dong, Terry, wake up, nice. Aduh sekali lagi, kita gak apa-apa lah. Kita korbanin Terry dulu. Aduh, orang Berry, anjay. Ah. Hey, Embun. Oke, Embun. Ember, nice. Hypnosis. 50%. Anjrot. Ya Allah, bangun Embun. Aduh Embun, ya Allah, set attack. Woi, ya Allah, ini mah kalah kayak gue game pertama ini. Game over masuk Lilipup lagi. Ember, aduh, work up. Aduh Embun, aduh, kok cepetan dia ya. Lilipup level 6 loh, aduh, avoid mulu ke garis attack cok. Embun, nice. Aduh, work up 3 kali cok, ya Allah. Ember, tackle. Sakit banget. Mampus. Critical hit, cok. Wih, menang. Hihihi, mantap, cok. Balik. Udah balik, anjay. Kesel banget gua. Ini baru trainer pertama lo kita temuin ya. Gua aneh itu. Hypnosis 50%, 52 kali. Kena jawaban pertama dong, ya Allah. Di buff ya, itunya, hypnosisnya. Nah jelas anjir nih game.
Allahu Akbar. Oke, ayo kita lagi. Kalau nggak salah kita langsung ketemu lagi.